Jadi sekarang aku berada di Mojokerto ya, tepatnya di Pacet. Dan ini aku kembali untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Pacet, namanya Bernardi Valley. Nah ini update terbarunya katanya ada dinosaurusnya teman-teman. Yaudah kita langsung lihat ke sana. Sekilas setelah saya lihat ke sini ternyata ini masih sama seperti yang dulu ya. Cuman yang bikin penasaran itu ada penambahan untuk dinosaurusnya teman-teman. Nah dinosaurusnya di mana ini saya belum tahu nih. Katanya sih tadi infonya ada di atas dan juga ada pertunjukan drama dinosaurus. Yaudah langsung aja kita ke sana. Dinonya ternyata ada di belakang saya ini ya. Nah, ada di atas sendiri. Jadi kita akan segera ke sana ya teman-teman. Jadi kita akan langsung ke sana dan lihat ada apa aja di sana ya. Apakah kita akan ketemu T-Rex? Langsung aja kita ke sana. Jadi info dari staffnya tadi ya, ternyata jam 2 nanti ada pertunjukan untuk apa ya, pertunjukan drama Dino. Nah ini sepertinya seru ya, nanti kita lihat ya. Untuk tiketnya itu bayar 20.000 teman-teman. Jadi untuk setiap spot di sini itu masuknya bayar ya. Kayak misalkan renang nanti bayar 7.000, terus kemudian untuk apa namanya flying fox yang di sana tadi. Nah flying fox itu bayarnya sekitar 20.000 teman-teman sekali meluncur. Terus untuk taman kelinci. Nah, taman kelinci yang ada di belakang saya ini bayarnya 10.000. Jadi setiap spot itu harganya beda-beda ya. Dan ini meskipun wahananya ditambah, tapi tiket masuknya tetap 7.000 loh. Pertunjukan Dino Deluxe ya, Theatrical Dinosaurus ini akan dimulai jam 2 sore. Ini sekarang jam 13.50 atau 13.45. Jam 13.45 berarti kurang lebih ya 15 menit lagi lah.
untuk kalian yang ingin lihat untuk pertunjukan, untuk kalian yang ingin lihat pertunjukannya, linknya ada di sebelah kanan atas. Ya teman-teman, jadi itu tadi adalah pertunjukan dari Dino Jelas ya. Lumayan seru lah. Lumayan seru, jadi ada pesan-pesan moral yang bisa disampaikan ketika melihat pertunjukan tersebut. Di depan kalian ini adalah Diloposaurus ya. Dimana Diloposaurus ini sebenarnya di kehidupan nyatanya dia tidak bisa menyemburkan air teman-teman. Dan juga untuk telinganya ini nggak bisa mekrok, mekrok itu apa ya? Nggak bisa mekar. Nah, dan untuk telinganya ini sebenarnya nggak bisa mekar. Ini hanya karangan ya, hanya karangan fiksi yang dibuat oleh teman-teman dari Jurassic Park. Nah, kalau yang di depan kita sekarang ini adalah Brachiosaurus. Jadi kadang orang-orang bingung membedakan antara Brachiosaurus dan juga Brontosaurus ya. Kalau Brontosaurus dia sedikit lebih kecil teman-teman. Tapi kalau Brachiosaurus ini lehernya terlihat panjang dan dia tubuhnya lebih besar ya. Brachiosaurus satu tipe dengan Brontosaurus, yang membedakan hanya ukuran tubuh dan juga panjang lehernya. Jadi sebenarnya konsepnya keren ya teman-teman ya, ditambah dengan dinosaurus untuk menarik daya minat anak-anak. Cuman kurangnya di sini mungkin tidak adanya akses untuk apa namanya, tidak ada akses untuk disabilitas. Jadi kalau teman-teman kita yang pakai kursi roda itu sepertinya akan kesulitan kalau main ke sini. Kalau misalkan dikasih akses untuk disabilitas, rasanya udah perfect banget sebenarnya. Jadi teman-teman, untuk campground sekarang dipindah ya, bukan dipindah sih, dialih fungsikan ke bagian belakang sekarang teman-teman. Kalau dulu kan setauku di dekat ini ya, di dekatnya musola ya. Tapi sekarang untuk apa namanya, untuk campgroundnya ternyata dialih fungsikan di belakang saya ini sekarang teman-teman. Dekatnya parkiran mobil. Ya teman-teman, jadi itu tadi petualangan kita di Bernadette Valley part 3 ya. Ini sudah ketiga kalinya teman-teman. Karena penasaran ada dinosaurus, jadi saya kesini lagi. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga untuk share videoku ke teman-teman kalian apabila videoku menarik untuk ditonton. Follow IG dan TikTokku di @bonbonmarcelo agar kalian tahu tempat mana lagi yang akan aku kunjungi selanjutnya. Terakhir, mari kita nikmati dan nyalam Indonesia. Bye-bye.